Ini guys tempatnya. Nah ini seafood, warung sederhana Chinese food. Nah ini warung Chinese food sederhana. Nah, harga kaki lima, rasa bintang 5, buktikan. Nah ini ya, ini guys, ini tempatnya nih. Nah, ini tempatnya, ini tempatnya guys. Coba ini lur. Nah ini Chinese food komplit ya, harga kaki lima, rasa bintang 5. Nah ini kita pesan tadi, kita kesini bawa rombongan. Nah ini sudah dipersiapkan nih satu persatu ini, nggak tahu nih pesanannya apa aja, nanti kita lihat lur ya. Ini saya langganan di sini udah berapa tahun ya bu? Mulai tahun 2002. Saya langganan, ibu ini masih ingat nih ya, saya saya makan di sini tahun 2002 sampai detik ini lur. Ini sudah 2022. Terus tidak ada dihitung ya lur, berapa tahun ya? Tidak usah, kita sudah ini lur dan ya, ya. Ini lur, nah ini masaknya di sini lur. Nah ini, ya ini langganan saya dari 2002, coba bayangin. Nah ini kalau nggak percaya, nah ini Chinese food bisa dibaca, bisa dibaca. Nah, nanti tadi saya kesini bawa itu, bawa rombongan. Nanti pesannya apa aja nanti bisa dilihat lur. Nah, sekarang kita lihat masaknya aja dulu. Apa aja ini bahan-bahannya udah disiapin. Ini yang kita pesan ini, yang kita pesan nanti baru kita makan nanti hari ini ya lur. Jadi ingat ya, saya di sini langganan sudah tahun 2002. Coba, ibunya jualan udah berapa tahun bu? 2002 awal ya. 2002 awal jualan. Jadi saya sudah mengenal ini ya. Memang enak lur. Monggo kalau ke sini pesen dulu enggak apa-apa, nanti baru ke sini atau langsung ke sini. Alamatnya ini, alamatnya Gor Poli Pantai. Gor Poli Pantai Sidoarjo. Alamatnya Gor Poli Pantai Sidoarjo lur ya. Ya, ini ibunya lagi sibuk masak nih. Ya, betul nih dapurnya. Tuh, sendirian lur. Tapi cepet lur. Ya, nggak lama ini, nggak pakai lama lur. Nih, coba ini tuh. Sendiri lur. Nggak pakai lama ini. Tuh, ini cumi. Nah, kita pesan cumi lur. Ya, bumbunya macam-macam, itu bumbunya rahasia keluarga katanya. Nggak boleh dianu lur ya, pokoknya dulur ke sini langsung. Nah ini kita pesen nasi goreng cumi. Nah, kita pesan nasi goreng cumi ini lur, nasi goreng cumi ya. Nah ini sendiri ibunya, ini biasanya ada berdua atau bertiga, tapi ini lagi sendiri. Nggak apa-apa, tapi cepat kok, cepat, nggak pakai lama lur ya. Ini nah, satu kali masak 3 menit kata ibunya ya. Enggak pakai lama, Bu, kesuwen. Itu rasanya lur, coba lihat lur. Tuh, coba. Noh, cuminya lur. Nah. Ini alamatnya Gor Poli Sidoarjo. Gor Poli Pantai Sidoarjo lur. Ya, pojokan sendiri. Pintu masuk pokoknya. Pintu masuk pintu A. Nah, ini monggo. Dulur mau coba silahkan. Nah ini kita pesen yang sudah jadi. Ada puyuhan, nasi goreng seafood. Puyuhan. Wah, terus? Puyuhan nasi goreng. Nah, nasi goreng ini tiba. Nah sudah selesai nih lur. Nah sudah selesai. Ya, ini masih banyak lagi lur. Nah, ini masih banyak ini. Misalnya bawa rombongan ini. Coba langganan dari mulai tahun 2002, ibunya masih hafal lur. Ibunya masih hafal ini sampai detik ini. Nah ini masnya, mas yang dulu masih kecil saya temuin. Nah ya mas, yo masih inget gak mas? Iya. Aduh masih inget ini, coba saya, aduh berkesan sekali. Jadi keluarga besar saya makannya di sini. Terus terang aja kalau ada kumpulan apa-apa ya, kita keluarga besar ya makannya di sini. Nah, ketepatan ini hari ini ya, 2022 bulan Februari akhir bulan. Nah, ya.
bikin lagi lur. Ya. Nasi udang. Nasi goreng udang. Nasi goreng udang. Ini bumbunya juga rahasia, ini enggak boleh di share ke ini. Oh, yang penting dulur pesen makan enak, udah pulang selesai kenyang. Udah. Kalau masalah bumbu-bumbu ini rahasia, ini enggak boleh, ini enggak boleh di apa? Enggak boleh diutarakan. Nah, ini sudah dari sananya misalnya. Coba bayangin lur, 2002 lur. Sampai saiki 2022. 20 tahun. 20 tahun saya menikmati masakan ibunya ini. Lur, coba bayangin. Pindah kemana saya cari. Akhirnya ketemu terus ini. Ya, sampai detik ini. Ya. Jadi dulur kalau mau kesini silahkan. Ini apa namanya? Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ya. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Kalau nggak percaya buktiin. Nanti apa namanya? Jangan bohong. Nah, ini buktikan aja di sini. Harganya terjangkau lah. Harga terjangkau. Ini lihat nih nasi gorengnya nih. Nah, nasi goreng udang nih. Ini bikin apa lagi, Bu? Bakmi goreng, Lur. Bakmi goreng, Lur. Coba lihat, Lur. Ini bakmi goreng. Nah, oh. Macam-macam, Lur. Lihat nih. Betul kan, Chinese food? Chinese food konvert langsung pada halal. Ya. Halal ini. Oh, dulu di sini enggak usah sanksi pokoknya. Rasanya. Ya. Ini bakmi goreng ini, bakmi goreng. Betul, tidak ada 5 menit. 3 menit selesai, bahkan belum tidak ada 3 menit. Tapi sudah selesai, hebat. Ini ibunya sendiri, barusan dibantu sama itu. Hebat. Ini lor, coba lor. Kok nggak kemecer kan lor? Ini lor. Itu ada cuminya lor. Ada cumi, ada udang, telur, ada sayur-sayurannya, macam-macam sayuran, Lur. Ini paling sehat nih sayuran, Lur. Sayurnya. Oh ya, pokoknya dulur kesini jangan nanya bumbunya, pokoknya rahasia. Rahasia dapur dan tidak boleh kemana-mana ini. Ya. Pokoknya dulur kesini, pesan, makan, pulang, kenyang. Wis. Cerita sama tetangga bahwa di sini adalah makanan Chinese food halal dan enak. Terus terang aja, enak. Saya langganan dari 2002, bayangin. Sampai detik ini masih langganan. Karena apa? Saking enaknya. Dan murah. Terus terang aja, murah tapi enak. Dan itu tadi, semboyannya harga kaki 5, rasa bintang 5. Gak percaya. Merini, gak percaya, Lur. Tuh, lihat. Sudah selesai nih lor, tidak ada 3 menit lor, ya Allah, begitu nih. Saya pesan banyak nih lor, karena membawa keluarga besar, ya, keluarganya besar-besar, nggak ada yang kecil. Tidak ada 2 menit. Ini sudah bukan rahasia lagi. Karena sudah profesional. 20 tahun bayangin, Lur. 20 tahun. Wis ngelontok wis. Wis gak ada lagi. Nah, ini puyung henya, Lur. Ini puyung henya, ya. Coba, Lur. Buktikan. Ini sayurnya, Lur. Ya, tadi nasi goreng capcainya, ini nanti capcainya akan ditumpangkan di atasnya nasi goreng tadi, Lur. Coba lihat, ini makanan sehat, Lur. Wis ada wortel, ada kubis, ada jamur kuping, ya, ini macam-macam udah di sini, Lur. Coba, kalau nggak percaya lihat sendiri, Lur. Coba lihat nih,
dilihat ya, ini nasi goreng capcay tadi, nasi gorengnya sekarang capcaynya ini mau ditumpangin di atasnya nasi yang digoreng tadi. Waduh, auce. Ini lo coba lihat lo. Pokoknya dulur kalau kesini itu nggak usah bingung-bingung wes. Ya, ada saudara, ada tamu, ada siapapun, tidak memalukan, rasanya pun juga tidak minum. Rasanya itu betul-betul. Siap 24 jam. Tuh, siap 24 jam kata ibunya nih. Ya. Dua ibunya udah jualan dari tahun berapa itu sampai detik ini, hampir 22 tahun, Lur. Bayangin, Lur. Ya, udah ngelontok nih pokoknya, ya. Alamatnya betul, Lur. Alamatnya ini Pertokoan Gor Polipantai, paling ujung, tadi gap nomor 14, Lur. Ya. Ya, nomor 14, Lur. Ya. Tuh, lihat. Baunya tuh wangi sekali, Lur. Bikin perut sudah kriwik-kriwik gitu. Ini dua piring saya habis nih kelihatannya ini ya. Ya. Coba lo, sudah kemebul gitu nih, baunya wangi sekali ya. Karena saya bawa keluarga besar saya di gitu, hari ini ya. Setiap makan enggak pernah sendiri saya ini. Pasti bawa keluarga besar. Ini capcay-nya. Coba lo. Nah. Kelihatan sekali ini ya, kelihatan sekali tuh. Ini kalau nggak sehat ya jangan dibilang bahwa ini pasti sehat loh. Karena apa? Ini sayuran lor, sayuran pasti sehat, yakin sehat saya ya. Tuh, ini masuk buku terakhir itu ya. Tuh, ini bumbu terakhir sudah selesai lor, ditaruh di atas. Nah, coba lor. Ah, apa nggak kepingin coba? Huh? Tuh, coba bayangin, aduh. Nah ini, apa namanya? Bakar anu. Bakar tunggunya, ya buat cak kangkung. Ya, oh kangkung apa? Hot plate ya. Kangkung hot plate. Nah ini di ini. Ya. Panasi dulu. Nah, ini cukup 2 menit ini panasinnya. Aduh, ini sudah kelihatan nih. Nah, ini tadi bumbunya tadi, Lur. Bumbunya tadi. Nih. Hot plate. Nih. Aduh, baunya, Lur. Betul-betul menggugah selera lho. Terus pokoknya kalau nggak kesini rugi lho. Asli. Bisa lah. Betul. Saya langganan sudah mulai tahun 2002, bayangin. Ibunya masih ingat. 2002 sampai detik ini lho. Terus pokoknya. Ya. Nah ini lho. Nah. Tuh lho. Nyem 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 nyem. Ini lur, ini capcaynya, ya. Ini mie gorengnya, ini lur, capcay lagi ini, ini nasi goreng spesial, seafood, ini kerang, apa namanya, cumi goreng mentega, ini nasi goreng seafood, ini namanya Uyung Hei. Nah ini nasi goreng spesial. Jadi lor, nah ini ya, yang tadi ini seperti ini lor. Nah seperti ini. Nah ini. Wah yang enak nih ininya lor. Coba lor. Nah ini. Silakan mampir. Ini lor. Warungnya. Tuh. Warungnya lor. Ini lihat lor, tempatnya. Ini yang punya. Kalau yang punya di belakangnya itu lor. Ya. Ada salah satu artis yang terkenal juga pernah makan di sini. Ya itu lor. Sekian video saya.
jaga kesehatan, jaga prokes, tetap sehat, cuci tangan, pakai sabun, dan wassalam.